12.000 kali Pak Rirang. Ya, selamat itu Mas Baliling, nih kita sudah mendekati area Sendang Coyo. Sepertinya hari Minggu ramai ya, banyak motor dan mobil yang ada di parkiran. Dulu saya kesini sudah lama, 5 tahun yang lalu, nggak mau lihat perbedaannya ya. Beda-bedanya masih asli, pohon-pohon jatuh masih tinggi, masih banyak juga ya. Ini kita parkir sini. Sana tambahnya masih banyak. Parkir motor. Yes. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Diling. Kembali lagi di channel 6 Miling. Alhamdulillah hari ini Minggu kita sudah sampai di area parkiran Sendang Coyo yang ada di Kecamatan Pulau Kulon. Belakang saya ini ramai sekali ya. Ada motor-motor yang berjejer dan mobil. Begitu juga ternyata ada odong-odong sini. Dan di depan saya ini ada air ini ya, air apa itu namanya? Air toren ya. Ini karena di daerah Grobogan sedang ada kekeringan. Jadi ini mengambil air dari langsung dari Sendang Coyo ya. Jadi ada mobil berderet-deret sana ya, kalau sepediling lihat ya. Sana itu banyak sekali mobil berderet untuk ngambil air dari Sendang Coyo. Yuk Sobat Diling, kita ikuti saja ya perjalanan kita kali ini. Kita review di dalam ada apa saja. Saya biasa bersama dengan Mbak Manar, lagi kecapean dari minum jus tadi. Oke Sobat Diling, kita ikuti keseruan kita di Sendang Coyo kali ini ya. Oke. Motor banyak sekali ini. Oke, kita langsung menuju ke lokasi ya sebetulnya. Lokasinya ini banyak sekali. Kita lewat, ini kalau 5 tahun yang lalu tidak seperti ini ya sebetulnya. Beda dengan yang itu ya. Oke, suasananya sedikit rindang ini. Banyak jual di pinggir-pinggir. Ya. Dulu tempatnya enggak, dulu ada kayak pohon pering-peringnya dulu. Nah, sekarang tempatnya masih sangat rindang juga ya. Agak luas. Ada saungnya juga, berling. Mas santai-santai. Lihat. Oke. Airnya agak enggak ada yang pada mandi di situ. Karena airnya masih disedot nih Sobat Ling. Lihat ya. Wis. Mantap ini Sobat. Oke, kayak gini ya. Jadi ini live ya Sobat Ling ya. Kayak gini. Kondisi terkini dari supaya kaget sih. Yuk. Ini ikan ya, terapi ikan mungkin ini. Ayo dek, ada terapi ikan juga dek. Oh iya, ada terapi ikannya juga Sobat Diling. Ini tapi airnya kayak gini. Ini yang penting ya. Wah, ini baru. Kalau dulu belum ada kolamnya. Ini sekarang ada kolam renangnya nih. Kolamnya airnya lumayan bersih ini, seperti ini. Lumayan ini, paling 20 kali 15 meter nih. Kan. Yeah.
Saya mencoba menyeberangi di daerah sini. Ini ada tempat mewarnai. Ada tempat playground ya. Saya mau beli mie. Beli mie deh ya. No, minta apa no? Mie. Oh, no, dek. Ada apa nih bu? Siomay. Pintunan bu, siomay bu. 1.003. 2.000 bu. Iya. 2.000. Wah, iya gak dek? Siomay dek? Oh enggak. Kita mau beli siomay dek. Beli di Sendang Toyo. Wah. Ya sobat Iling, saya di Sendang Toyo lagi pesen pop mie dan siomay. Goreng ya. Ya. Ini suasananya rame banget ya, karena harinya hari Minggu ya. Sambil pesen pop mie dan siomay, saya beliin tadi ya es apa sih namanya sih? Es buah naga. Jane wingi meh nyadake, Mbak. Ning meng di Sendang Keongan makan siomay 3.000 sini. Ini seperti ini ya, makan siomay di Sendang Toyo ya. Untuk ini siomaynya, nah, nggak betul kan? Nah, Sony dong. Sebentar mulai. Jauh-jauh ke Sendang Toyo, channel Anna Miling hanya makan siomay. Bapak tadi tidak mau makan. Kopi dua. Yang jual tuh yang tadi yang jual banyak. Di sebelah selatan Kolam Renang. Habis kan deh? Ada dua loh. Gede banget. Dibandingkan tahun lama dia sekecil ini enggak.